Kembali kayak gini bang. Kayak mana lagi kembalinya? Abang itu konsepnya untuk bicara Yesus di mana? Al-Quranul Karim. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Bukan Yesus itu sebagai Isa? Itulah Nabi Isa. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Berarti Anda tidak meyakini Isa. Kenapa? Berarti Anda tidak meyakini Isa. Saya meyakini Isa sebagai nabi dan rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel kemudian menyembah kepada Allah, dan mengajarkan Bani Israel menjadikan dirinya sebagai rasul utusan Allah. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai. Itu iman saya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Siapa? Kenapa? Selama ini yang Anda cerca itu siapa? Yesus atau Isa? Siapanya? Yang Anda cerca selama ini Yesus atau Isa? Saya tidak pernah mencerca Yesus. Tunjukkan di mana saya mencerca Yesus. Justru saya siang malam membela Yesus, bahwa bukan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib, tapi kalian mati-matian ingin Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah makanya saya katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang Kristen itu adalah saudara saudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan berhenti menyesatkan manusia. Buktinya, Anda menyesatkan anak Anda sendiri untuk menyembah Yesus, padahal Anda sudah tahu buah-buah dari pengajaran serigala berbulu domba itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, tapi Anda tetap aja mengajarkan kepada keturunan Anda. Dengan kata lain, Anda membantu setan di dalam menyesatkan umat manusia. Anda nggak sadar kan? Nah, jadi saya mau bertanya langsung. Nah, bertanya aja lagi. Kristen itu menyembah Yesus sebagai dewa? Bukan. Bukan. Sejak kapan kalian mengenal Tuhan? Kristen tak punya Tuhan. Kristen itu punya dewa. Menyembah Yesus sebagai dewa. Ini berikan fakta. Kenapa? Saya mau tanya, ngomong yang baik. Kristen itu menyembah Yesus sebagai apa? Sebagai dewa, sebagai sembahan. Sembahan, oke. Okay. Baca di Al-Quran Anda. Kenapa di Al-Quran? Kan sudah dijelaskan, janganlah kau memaki-maki sesembahan orang lain. Saya memaki siapa? Justru Anda yang memaki sembahan Anda sendiri dengan mengatakan Yesus adalah orang terkutuk. Anda yang memaki. Saya tidak memaki. Lalu saya tanya sama Anda. Kutanya sama Anda nih. Disaksikan oleh 4.000 orang lebih. Oke, saya tanya sama Anda. Ya, Bang. Yang mati terkutuk ini menurut kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 25, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, yang mati terkutuk adalah orang yang makan suap, pengkhianat, dan orang yang kerasukan setan. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap? Siapa yang kerasukan setan? Siapa yang berkhianat? Yudas atau Yesus? Jawab dengan jujur. Yudas. Lalu yang terkutuk mati di atas tiang salib siapa? Saya tidak bisa berkata siapa yang mati tiang salib, karena itu kan ada 3. Mulai. Ini yang saya katakan kepada saudara. Ya, kata Yesus, waspadalah kepada serigala, domba-domba, serigala yang nyamar domba, padahal dia adalah serigala yang anak kandungnya pun dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang dikatakan yang mati di kayu salib itu adalah yang terkutuk, tapi kan di kayu salib itu kan ada 3. Yang menebus dosa kalian kan menurut konsep Roma kan yang terkutuk itu kan? Ya, menurut konsep kita sebagai Nasrani, yang menebus dosa kita itu ya Yesus. Berarti Yesus mati terkutuk? Oh tidak. Mati meja. Kenapa mati? Ya kenapa bisa Yesus tidak mati terkutuk? Nah, jelas tertulis Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa saudara mengatakan bukan Yesus yang terkutuk? Bang Suma percaya. Apa itu? Bang Suma percaya dengan itu ayat. Saya mengatakan Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 yang mati terkutuk di situ bukanlah nabi saya, Nabi Isa alaihissalam. Kan sudah ku bilang samamu, kamu menginginkan Yesus itu, kamu menuduh saya, kenapa kamu mencela? Jangan kamu, apa tadi kamu bilang? Jangan kamu mencela Tuhan sembahan orang lain. Tapi yang mencela itu kamu sendiri. Saya tidak pernah tahu masalahnya silsilah Nabi Isa. Coba abang ceritakan seperti saya, sama saya. Gimana silsilahnya? Nabi, kenapa Anda mencari Nabi Isa? Nabi Isa itu utusan Tuhan. Abang kan mengatakan Nabi Isa dengan Yesus kan sama. Nabi Isa dan Yesus beda. Kalau begitu ngapain abang bela-belain hujat Yesus? Yesus itu tokoh fiktif. Kalau tokoh fiktif, gini bang. Kalau tokoh fiktif kita ngomong gini. Kita sejarah Indonesia kita ngomong begini. Di Indonesia pun kan banyak film-film kayak film-film boneka, film-film. Kenapa larinya ke sana ini? Minum air dulu, minum air dulu. Minum. Ini air. Buka mulut. Tunggu bang, saya tunggu bang. Jadi Yesus itu hanyalah pengganti dari dewa Horus, putra dewa matahari milik orang Roma. Kalau yang nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, dalam bahasa Ibrani disebut Yosua Hamasyah, dalam bahasa Aram Iso Al-Masih, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Antara bahasa keturunan Nabi Abraham dengan bahasa Roma Yunani tak ada padanannya. Tidak bisa kemudian dipadankan ke sana. Yosua, Iso, Isa. Kenapa bisa? Karena ini adalah bahasa serumpun. Mereka adalah saudara. Kita tidak bisa ganggu gugat itu. Sedangkan Yesus ini dari mana ini Yesus? Tapi kan gini bang, saya kan tadi ngomong, saya cuma bilang. Coba abang baca itu perjanjian Nabi Muhammad. Kan sudah. Kan sudah. Ingat bung ya, yang sampai ke tengah-tengah Nabi Muhammad SAW ada dari sekte Arius, Unitarian, di mana mereka masih adalah pengikut Nabi Isa, seperti pendeta Buhera, Buhari. Siapa? Pendeta? Pendeta siapa? Buhera. Itu. Oh, teman-teman saja tahu. Itu jangan, bukan Kristen, beda. Kristen itu dari Roma, dari Balanda, Jogna Kristen. Keman jogang Balanda siakan Jerman, Portugis enjomi Kristen siakan Katolik. Punna Nabi Isa Nasrani masih ada dari sana. Gitu saudaraku. Jadi yang Anda harus pikirkan sekarang ini adalah, loh kok Bang Suma bisa tahu kalau Yesus itu menjanjikan neraka bagi orang Kristen? Itu yang Anda harus pikirkan. Ternyata dalilnya ada di Al-Quran dan ada juga di dalam kitabku. Waduh, bahaya ini. Kasihan anak-anak saya, kasihan keturunan saya kalau ternyata bang, diusir. Saya gini bang, saya itu orangnya bukan yang ahli kitab, bukan yang suka baca kitab. Ibaratnya nanti kalau memang besok-besok ya cobalah saya beda-beda lagi Alkitab. Nah, gitu deh. Cara lagi bang. Ya, begitu dong. Iya. Hanya kan ibaratnya bang begini bang, maksudnya saya kan ibaratnya lebih bagus dari Alkitab ke Al-Quran kita ngomong secara 5 to 5. Seperti kan di Al-Quran sudah ngomong agamamu, agamaku, agamaku, agamamu. Janganlah kau memaki sesembahan orang lain supaya orang sesembahan itu tidak memaki alamu. Dan itu kan ada juga dibicarakan kayak dibilang perjanjian Nabi Muhammad ke pihak Quraisy atau Kristen atau Nasrani. Itu kan dibilang ada perjanjian Naswa. Apa itu? Yang pengkhianat, Bapak. Pada saat Nabi Muhammad datang, ibaratnya berbicara kepada imam-imam Nasrani, dia kan ibaratnya Nabi Muhammad sudah bilang, kami tidak akan ibaratnya mengganggu ibadah kalian, dan apakah kalian membutuhkan bantuan umat muslim, kami akan siap membantu. Karena kau mencuri kata-kata Allah, kata istilah-istilah Islam dalam Al-Quran, kau curi masuk di Bible. Makanya kami diskusi. Sekarang gini, Bu, kau saya tidak mencuri, Bu, saya tidak mencuri. Apa bedanya ibaratnya Bang Suma yang mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, apa ayat-ayat Al-Kitab, dengan saya ibaratnya yang mengutip ayat-ayat Al-Qur'an? Kita harus satu sama lah, Bun, nggak boleh lah. Namanya kan kita debat. Loh, terangkan Gorondaku. Kok yang mencuri kok? Ini jadi begini. Kita saling mengutip. Oke, sekarang saya tanya, kenapa bisa kamu menjadi agama Kristen? Karena ibaratnya begini, Bang. Betul ini apa yang Mbak Bang bicara? Dari tadi ngomongnya ibaratnya. Kenapa bisa kita jadi Muslim dan Kristen itu mulai dari ibaratnya kita pada saat lahir. Begini, Bang, betul tidak? Abang kalau lahir dari rahim Kristen, tidak mungkin abang jadi Islam, betul tidak, Bang? Tidak mungkin, gimana? Kalau menggunakan akal pasti saya nih, dan banyak orang yang saya mualafkan setelah membaca Matius 7 nomor 15 sampai 23, gini, mereka berbondong-bondong satu keluarga pindah ke Islam, nggak mau dia masuk neraka. Gini, Bang, kita cerita gini, ibaratnya anak baru lahir. Dia ibaratnya Kristen. Dia tidak mungkin langsung Islam, betul dia. Ya, karena mereka sudah didoktrin. Apa bedanya dengan ibaratnya yang lahir Muslim? Kalau saya nih diajarkan masuk Islam, saya belajar Al-Quran, saya dalami Al-Quran mulai dari usia 2 tahun saya belajar Quran, jadi saya tahu. Kamu sudah tua, kamu sudah tua. Yang Kristen pun juga umur 2 tahun juga kalau sudah bisa baca juga dia dalami. Kamu tahu original teks kitabmu? Tahu. Coba kau bacakan saya Yohanes 1 dalam bahasa Yunani. Oh maaf, Bang, kalau yang begitu saya terserah belum tahu. Artinya ente tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Ibaratnya yakini itu bukan selalunya, ibaratnya kita harus tahu. Ya Allah ya Karim, bagaimana kamu bisa tahu kitabmu ini betul atau salah kalau kau tidak ngerti kitabmu, hanya terjemahan buatan Indonesia? Saya mau tanya, Bang, gini saja, saya mau tanya, Bang, kalau abang bicara begitu, tolong abang baca surat Al-Fatihah pakai bahasa Perancis. Loh, bagaimana ceritanya kau mengatakan saya baca Perancis? Al-Quran saya aslinya adalah bahasa Arab dari sumbernya. Kenapa kau mau rubah? Setan lagi tidak berhasil, apalagi ente. Nah itu nih, sama, Bang. Enggak bisa. Justru kitabmu itu yang berubah-ubah di setiap negara. Aku tanya mana yang benar. Gini, Bang, Tuhan itu menciptakan semuanya itu supaya semua manusia itu mengerti, bukan cuma asal mengerti satu asal. Oh, jadi Tuhan itu yang ada di lembaga kitabmu yang rubah-rubah, Ki? Tuhan? Bukan, Bang. Kenapa Anda mengatakan Tuhan tadi? Karena begini, Bang, saya mau tanya, emang Tuhan mau menyesatkan kayak cuma satu bahasa? Loh, ini kalau Anda paham, Yesus itu bahasa apa rupanya ketika dia datang? Ibrani. Terus kenapa kitabmu bahasa cincong? Sekarang gini, Bang. Kok sekarang lagi? Kok sekarang? Anda bertanya tadi, Anda bertanya kitab suci, lari loncat lagi ke sini. Dia akan memecahkan semua bahasa-bahasa. Iya, dari mana Anda tahu kalau bahasa yang digunakan Yesus itu sudah sesuai dengan buku yang Anda tenteng tiap hari? Sekarang gini saja, Bang. Lain lagi, sekarang lagi pindah bisa deh. Bukan sedang gitu. Kodongnya. Mau begitu, abangku. Iya, belajar. Sekarang begini, Ki. Apalagi sekarangnya, banyak sekarangnya. Tetangga tak cerita di sebelah kanan beda, sebelah kiri beda. Mau ambil Ki yang mana? Maksudnya apa ini? Kalau kita cerita tuh tetangga sebelah kanan sebelah kiri cerita, Bang Suma begini, Bang Suma plus, Bang di sebelahnya Bang Suma. Iya, kayak bisa makan ini, makan terigu. Makan lilin. Ah, ceritanya maksudnya tidak baik. Ya. Makan lilin katanya berlaku. Tidak bisa kita makan mentah-mentah, Bang. Dengarkan sumber aslinya. Sumber aslinya mengatakan apa? Itu dengarkan. Jangan ambil yang tidak bersumber daripada asli. Cocok, Bangku. Makanya saya bilang. Terus kenapa kita mau pakai bahasa Indonesia? Karena sumbernya kita memang bahasa Indonesia, Bangku. Nenekmu kiper. Yesus itu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Emang Yesus bahasa Indonesia, Yesus? Saya mau tanya, Bang. Sekarang aku kalau bahasa Arab, oke lah. Aku terus kau. Lama-lama saya lempar kau linggis. Ah, coba yang mau lempar linggis. Bicara Arab, Miki. Bilang Miki saja begini, toh. Jangan banyak bicara. Bilang Miki saya begini. Saya mau besok ketemu kau. Bahasa Arab, Ki. Kenapa bisa? Kita bilang dong, kita bilang bahasa ini Arab. Kita berbicara masalah kitab suci, Paman Sam. Muhammad Rasulullah. Makanya kan saya bilang. Ini terlalu jauh. Terlalu jauh Anda itu berlari. Anda tidak melihat tadi bahwa Anda adalah pengikut Nabi palsu. Itu aja dulu PR-nya. Anda kan sudah mengakui bahwa saya adalah pengikut Nabi palsu. Renungkan itu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, anak-anak muda. Jangan. Pikirkan itu, pikirkan masa akhiratmu, pikirkan masa anak-anakmu. Itu yang kupikir. Inilah hikmahnya Anda bertemu dengan kita apologet Islam untuk mengingatkan ente-ente pade. Bahwa apa yang Anda imani itu adalah buah-buah dari pengajaran seperti pendeta Gilbert itu. Hanya menginginkan duit. Dia tidak pikirkan akhirat kalian. Yang penting mereka kenyang. Yang penting mereka bisa kaya. Mau pintar, mau cerdas, mau selamat, mau tidak EGP. Yang penting duit sini, duit tiap bulan. Itu yang mereka pikirkan. Beda dengan kami. Kami memikirkan keselamatan kalian. Bayangkan aja, Yesus mengatakan, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya bisa kamu lihat dari buahnya, memanggil aku Tuhan, mengusir pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Apa yang Yesus katakan? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, orang yang berbuat kejahatan ini di mana? Matius 13 nomor 50. Apa dikatakan? Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Berarti sudah jelas sekali nyata tempatmu nanti. Kalau kamu mati dalam keadaan Kristen, nyata-nyata jelas sekali tempatmu di neraka. Anak-anakmu di neraka, cucu-cucumu di neraka, orang tuamu di neraka. Kamu rela? Kamu ikhlas? Kenapa seperti iblis? Ketika iblis dikatakan, mengapa engkau tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblis? Ah, karena saya lebih tinggi derajat tukang. Saya dari api, Adam dari tanah. Ngapain saya sujud? Tapi kalau kau tidak sujud, kau masuk neraka. Apa dia bilang? Biar mi, pasan mi, ikhlas kak. Yang penting tidak sujud kak kepada Adam. Apa yang terjadi? Dia dikutuk dan dijadikan sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Ente juga sama. Kalau Anda berkeras hati membantah Yesus yang sudah mengatakan tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya, dan kau mengatakan biarkan saja, yang penting saya ya mati dalam keadaan begini, ya terserah mi. Nah, inilah yang dikatakan Al-Qur'an, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hendak menipu Allah. Seakan-akan mereka beriman dan hendak menipu orang Islam, orang mukmin, orang beriman. Tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba nanti nih setelah ini coba. Saya yakin sekali Anda turun dari sini. Untung kalau Anda pakai, Anda pegang Bible. Masih bagus kalau Anda segera ambil Bible, Anda baca Matius 7 nomor 15-23. Bagus kalau Anda baca. Tapi kalau Anda tidak mau tahu, itulah yang dikena. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka menipu Allah, menipu orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Ini, kalaupun nanti Anda buka Bible, Anda baca, pasti Anda nyel. Ah, Cuma itu salah pengertian. Cuma itu. Habis itu, Yesus Tuhanku, diberkatilah namamu. Itu nanti kau lakukan tuh. Kenapa? Kamu tidak menyadari itu. Betapa beratnya itu. Betapa beratnya. Berapa beratnya kamu tinggalkan ajaran itu. Padahal sudah nyata-nyata. Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu itu buta. Karena kamu sudah dienakkan di dalam ajaran agamamu. Bayangkan, sekali seminggu dijamin surga, coy. Itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi. Loncat ke kiri, loncat ke kanan, loncat ke depan, loncat ke depan, ke belakang, jatuh, benjol kepala. Cuman dia jadi kayak begitu. Gak ada perpuluhan banyak. Sudah begitu mati dijamin masuk surga. Ya, ini yang emang ini. Ajaran abang seperti gini. Apa? Ajaran abang seperti gini, menghina ajaran orang lain. Kenapa bang? Mulai framing. Kenapa ajaran saya? Mulai dia. Ajarannya bapak, ajarannya bang Sumbu itu memang kayak gitu, maksudnya ngajarin untuk menghina cara beribadah orang lain. Loh kok saya jadi menghina, ya Allah ya Karim. Saya kalau nonton di YouTube cara ibadahnya teman-teman Kristen, Muhammad Rasulullah yang baru-baru ini, yang baru-baru ini wah parah sekali, yang baru-baru ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan tempat ibadah lagi kan, memang bukan tempat ibadah itu. Tempat cuman apa istilahnya? Cuman memuja. Tempat reunian. Tempat memuja, ya kayak gitu-gitu. Abang Suman memang tidak baca Alkitab semuanya. Saya boleh bertanding dengan pendeta Indonesia kalau baca Bible. Ya. Bertanding secara apa bang? Ya terserah, dari apa saja, dari aspek mana saja. Tapi kalau pertanding ijazah saya tidak bisa, karena saya tidak sekolah resmi Bible. Tapi ingat Ki, ingat baik-baik. Orang yang belajar sekolah mau jadi pendeta, mau jadi pastor, ingat Ki, tujuannya untuk mendoktrin, tujuannya untuk mendogma. Sekarang begini bang. Sedangkan saya belajar Bible untuk mengeluarkan kalian dari kesesatan. Ya silakan. Selalu bilang sekarang begini, sekarang begini. Apa masuk Nurahim? Ibu, sabarlah. Gini bang, namanya kan debat liar. Dia bisa ngomong ya? Diambil dari Alkitab. Ya kenapa ya di mute bisa ngomong? Maksudnya gini. Mungkin ada kesalahan dari sana Bang Andi, dari dianya. Harus sejurus Bang Sumatera.